yang memang kita sudah terjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang nanti dalam RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri 2018-2023. Tidak ada kata istirahat, karena kita bukan mau berjalan, kita mau melompat. Termasuk ini Pak, pengisian sejumlah... Ya, pengisian jabatan lowong yang ada di Parepare menjadi target juga yang untuk kita benahi, karena prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses izin yang diluati oleh Sekdas dengan Dikbud, sehingga kalau jabatan-jabatan lowong itu segera terisi, maka insya Allah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota itu bisa bekerja dalam mengatur target-target dan sesuatu seperti itu, beberapa yang tertuang dalam visi misi beliau pada saat terpilih itu bisa jauh lebih cepat daripada yang sekarang.